Hai, hello, anda bersama dengan saya di I'm That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk membuat air rebusan rempah-rempah. Okey, jadi bagi anda yang ingin tahu apa bahan-bahannya, silakan tonton video ini sampai selesai. Okey, kita mulai aja dengan bahan yang pertama. Bahan yang pertama adalah bawang putih. Okey, gunakan 2 siung bawang putih. Okey, kemudian kita ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah kunyit segar. Ini dia. Gunakan 2 jari kunyit segar. Okey, kemudian bahan ketiga adalah buah pinang muda. Okey, kemudian bahan yang keempat adalah daun pandan. Akan 7 helai daun pandan. Kemudian semua bahan ini dicuci dengan bersih. Okey. Kemudian kita sediakan satu panci atau periuk, okey. Kemudian masukkan aja bahan-bahan sini adalah buah pinang. Kemudian ini. Kemudian daun pandan. Kita koyakkan daun pandannya biar wanginya keluar, okey. Daun pandan. Kemudian bawang putihnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kunyitnya kita potong juga kecil-kecil. Kemudian tambahkan dengan 1 liter air. Dah ini kita rebus sampai mendidih. Okey, kita rebus dulu. Ini adalah air rebusan rempah-rempah yang kita buat tadi. Ini dia. Rupanya seperti ini, agak kekuningan, kemerah-merahan. Okey. Kemudian kita sediakan 1 baskom besar. Tuangkan sini airnya. Okey, kemudian kita bisa tambahkan dengan air panas atau air hangat ke sini secukupnya. Okey, secukupnya. Okey, setelah air seperti ini kita bisa menggunakannya. Okey, cara memakainya adalah duduklah dalam air ini selama 15 sampai 20 menit. Okey.
Setelah itu bisa dibilas dengan air biasa. Oke, dan lakukan 1-2 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal. Oke, jadi ini adalah air yang kita buat tadi, oke? Ini ya. Oke, cara memakainya adalah seperti saya sudah katakan tadi, cuma rendamkan di situ selama 15-20 menit, oke? Dan lakukan 1-2 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal. Saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.